Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Antara. Saat ini saya melaporkan langsung dari halaman Masjid Istiqlal Jakarta, di mana suasana pada pagi hari ini dapat Anda lihat di belakang saya sudah sangat ramai sekali. Bahkan masyarakat sudah mulai memadati kawasan masjid sejak subuh tadi untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kemudian menanti di kawasan masjid untuk kemudian berbondong-bondong melaksanakan salat Idul Fitri berjamaah bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Kemudian ada juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Lembaga dan Pemerintahan, juga para duta besar negara sahabat dan lain-lain. Untuk salat Idul Fitri dipimpin oleh Imam dan Muazzin Masjid Istiqlal yakni H.A. Husni Ismail MAG, sementara untuk khutbah Idul Fitri dengan tema memperkuat kebersamaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa akan dibawakan oleh Kiai Haji Abdul A'la Bashir. Dari kawasan Masjid Istiqlal Jakarta, Afra Ugesti, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan.